serangan ISIS dalam pendudukan kota Palmyra menewaskan sekitar 300 tentara Suriah. ISIS juga kemudian mengeksekusi 217 warga, termasuk anak-anak, sepanjang 10 hari terakhir. Kota kuno Palmyra jatuh pada cengkeraman kekuatan pasukan ISIS pada pekan lalu, setelah terjadi sejumlah kontak senjata. Kota Palmyra dihuni sekitar 50.000 warga dan menyimpan situs peninggalan sejarah kejayaan Romawi. Militer Suriah melancarkan serangan udara pada gedung-gedung yang dikuasai oleh pasukan ISIS. Serangan terjadi seiring meningkatnya kekhawatiran jika ISIS akan menghancurkan situs peninggalan Romawi.